Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Sahibul maqam Ustazina al-Habib Yusuf Sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah dan petunjuk kepada kita sekalian sehingga pada subuh hari ini subuh terakhir daripada malam ganjil di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, alhamdulillah kita masih Allah berikan kesempatan, kesehatan dan keafiatan. Jadi kalau yang mencuri tadi itu dia sehat tapi tidak afiat, ya, makanya doakan saja dia supaya dapat hidayah atau dicabut cepat nyawanya supaya tidak terlalu banyak orang yang dirugikan dan banyak dosanya. Kita juga sekarang ini banyak sekali kita punya dosa ini. Tidak usah beribu dengan dia itu. Itu hanya tas dia curi. Kalau iman yang dia curi, banyak sekali sekarang ini iman kita yang sudah banyak dicuri oleh iblis. La'anullah sudah tidak lama lagi dilepas daripada belenggunya yang dibelenggu oleh Allah karena adanya Ramadan. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan pengikutnya sekali. Ini banyak kita punya para habaib, kita punya ustaz, para kiai di sini. Ada ustaz kiai Haji Haris, ada Maulana Ruslan, banyak Masya Allah. Ada Habib Umar, ada ini, banyak. Subhanallah. Saya sedikit mengambil kesempatan ini karena saya lihat mengantuk kita ini, jadi saya baca sedikit. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم supaya ada kekuatan, ada apa namanya, ada tenaga sedikit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Sayyidina Hasan bin Husain dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far melakukan perjalanan haji, perjalanan dari Madinatul Munawwarah ke Makkahul Mukarramah. Dalam perjalanan mereka, mereka ini kehabisan perbekalan. Habis perbekalan, baik itu makanan maupun minuman. Akhirnya mereka sudah sangat kelaparan dan kehausan di tengah padang pasir pada saat itu dalam musim kemarau. Mereka mencari-cari di mana ada rumah ini. Ternyata ada di padang pasir itu ada satu pondok yang reuk. Mereka mencoba mendekat ke tempat itu. Ternyata di sana yang mereka dapati hanya seorang perempuan yang sudah tua renta. Setelah mereka memberikan salam dan selanjutnya mereka singgah disuruh oleh Mas Ulimu tadi. Mereka menyampaikan bahwa mereka ini dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Ibu ini sangat paham tentang bagaimana menerima tamu.
Jadi kalau kelihatannya ibu ini kan suaminya tidak ada di tempat, tapi ini adalah bersifat darurat. Ad-daruratu tuhibbihul mahzurat. Setiap yang bersifat darurat itu, biarpun yang haram bisa kita lakukan, yang penting jangan berlebihan. Misalnya dalam Al-Qur'an, hurrimat 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Telah diharamkan kepada kalian memakan yang namanya daging bangkai. Bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang bangkai tidak boleh dimakan. Kemudian babi. Dan yang dipotong bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi kita menyelamatkan diri supaya kita jangan mati kelaparan, insyaallah. Faman itturra ghaira baghi wala 'adil wala itsma. Maka itu tidak apa-apa kita makan, yang penting menyelamatkan, jangan kita mati seperti dihukum mati bunuh diri. Ini Islam sangat luar biasa. Subhanallah. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, mereka masuk dalam keadaan darurat, diterima oleh ibu tadi. Setelah didengar oleh ibu ini, ma ibu ini masya Allah, karena dia tahu menerima tamu memuliakan tamu, dia masuk ke belakang, ada di kandang ada seekor kambing, yang satu-satunya kambing itu yang mereka peras susunya untuk mereka minum, kemudian sebagian dijual. Karena tamu ini adalah tamu yang agung, yang ketika mereka menyatakan kami ini dari bangsa Quraisy, mau melakukan perjalanan untuk pergi naik haji, maka ibu ini subhanallah cepat-cepat dia tarik kambingnya, kemudian dia suruh perah dia punya susu. Setelah mereka minum hilang dia punya haus, ini ibu bilang, demi Allah ini kambing, dia bilang, potong saja. Karena saya dengar kalian tadi bukan hanya haus, kalau haus sudah selesai, tapi kelaparan belum selesai. Dipotonglah kambing ini jemaah yang dimuliakan Allah. Setelah dipotong, ibu itu dia bikin apa, api untuk bagaimana memasak. Ringkas ceritanya, dimasaklah kambing itu. Setelah itu mereka makan, lahaplah mereka dan mereka kenyang. Setelah kenyang mereka, mereka pamit sama ibu ini. Sebelum mereka pamit, mereka bicara bahwa kami ini adalah dari bangsa Quraisy, kami ini adalah Hasanul Husain dan Sayyidina Ja'far sepupu kami, kami melakukan perjalanan cucunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu ini menangis dan berdoa kepada Allah, terima kasih sudah singgah di rumah. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, mereka sudah melakukan perjalanan. Sebelum itu mereka sampaikan juga bahwa kalau kalian misalnya ibu ini misalnya suatu saat mau pergi ke kota, ya, ibu kalau datang ke Madinah temui kami, kami akan membalas ibu punya kebaikan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya datang suaminya. Begitu datang suaminya, dia bilang, mana kambing? Dia bilang, kambing, dia bilang, sudah saya potong, ada tamu di sini. Kenapa kau pergi potong kambing? Hanya satu-satunya itu kita punya, mau dimakan, mau dijual, ini apa ini? Ya namanya saja, apalagi Pak Imam, Pak Anwar kan. Kalau seandainya mamanya anak-anak, tiba-tiba misalnya dia seperti itu, dia jual, mungkin kita juga merasa, subhanallah. Tapi itulah kejadian yang betul-betul, sudah itu yang dimaksudkan oleh ayat tadi itu. Kalian itu tidak akan mendapatkan kebaktian yang sempurna sebelum kalian mengorbankan atau mengeluarkan harta yang kalian cintai. Jamaah yang dimuliakan Allah, berjalan peristiwa ini dengan 1-2 tahun. Akhirnya pada saat itu di tempat mereka itu panas yang sangat panjang, kemudian tidak ada lagi apa-apa yang hidup dan semua binatang ternak mati semua. Akhirnya mereka hijrah ke Madinah. Datang di Madinah, mereka tidak punya kenalan di sana. Mereka hanya tinggal di emperan jalan, pinggir jalan. Kemudian selanjutnya mereka buat tempat untuk tinggal itu hanya ambil itu tai kambing, tai unta,
mereka yang sudah kering itu yang mereka. Tiba-tiba Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu melihat ini orang tua. Dia kenal. Dia panggil pembantunya. Dia bilang, "Itu orang tua itu kau panggil menghadap saya." Dipanggillah orang tua itu. Begitu dipanggil menghadap, setelah assalamualaikum, kemudian Sayyidina Hasan bertanya, "Kau kenal saya?" Dia bilang, "Tidak, namanya sudah orang tua. Namanya orang tua pasti sudah lupa. Saya tidak kenal." "Saya ini yang dulu yang kau terima pada saat kami kehausan dan kelaparan dan kambingmu satu-satunya kau potong. Maka sekarang saya belikan kau 1000 kambing, 1000 ekor kambing. Dan saya kasih uang 1000 dinar. 1000 ekor. Kira-kira kalau orang tua yang sudah tua itu masih bisa memelihara orang yang 1000 kambing. 1000 kambing dikasih oleh Sayyidina Hasan. Hai pembantu, bawa lagi dia sama adik saya Sayyidina Husain." Dibawalah ke sana Sayyidina Husain. Setelah begitu juga assalamualaikum dan seterusnya. Akhirnya Sayyidina Husain juga bertanya, "Apa mengenal ini?" Dia bilang, "Kau tahu saya?" Dia bilang, "Saya tidak kenal. Sudah kami inilah yang dulu kau terima pada saat kami kelaparan dan kehausan. Sekarang saya mau tanya pembantunya Sayyidina Hasan, kakak saya, berapa yang dia kasih?" Dia bilang, 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Dia bilang, "Saya juga akan mengeluarkan 1000 ekor dan 1000 dinar." Kira-kira dia mau bawa ke mana kambing sudah 2000 ekor? Selanjutnya dibawa lagi kepada Sayyidina Ja'far. Datang di sana, langsung juga dia kenal. Dia bertanya sama ibu, "Ibu, kau kenal saya?" "Tidak. Sudah saya ini juga," dia bilang, "gerombongan yang Sayyidina Hasan Husain melakukan ibadah haji kami pada saat itu. Kami kelaparan, singgah di gubuknya ibu dan ibu memotong kambing yang satu-satunya itu. Berapa yang dikasih?" Dia tanya sama pembantunya Sayyidina Hasan. Dia bilang, "Masing-masing mereka 1000. Saya berikan sekarang 2000 kambing, 2000 dinar." Subhanallah. Itulah Allah yang membalas dengan ikhlas perbuatan seseorang. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu makanannya ruhnya orang yang beriman, dari 16 makanannya ruh orang yang beriman itu, salah satunya adalah yang terakhir itu adalah ikhlas. Kalau kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasannya kecuali balasan dari Allah yang kita tidak bisa memprediksi. Makanya itu Allah menyampaikan dalam Al-Baqarah 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Mengeluarkan satu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah balas dengan satu bibit, bukan satu tumbuhan, satu bibit. Satu bibit begitu tumbuh dia menumbuhkan 7 tangkai atau 7 cabang. Setiap cabang berbuah 100 bibit, bukan 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala bahkan melipat gandakan daripada itu. Wallahu wasi'un 'alim, karena Allah memiliki ilmu yang sangat luas. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan gemblengan Ramadan yang kita laksanakan dengan baik ini, kita insyaallah setelah Ramadan ini benar-benar menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi kita punya tetangga yang susah, tidak ada lagi kita punya masyarakat yang susah. Karena kita bukan mengumpulkan harta, ada harta, kita bagi harta itu sesuai dengan nisab dan haulnya. Kalau belum, bersedekah. Ini yang selama ini kadang-kadang kita nanti mengumpulkan harta secara paksa. Apa secara paksa? Nanti waktu pada politik, tahun politik baru keluar semua ini. Sumbang masjid, sumbang ini, sumbang itu. Kalau tidak ada suaranya, diambil ulang sumbangannya. Bukan politisi di sini, politisi di Pantai Barat. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.